jumpa lagi dengan channel YouTube Zaya. Bersama YouTube Zaya, hari ini kita mau masak simple tapi nikmat, masak ampela cabe hijau sama tumis kangkung saus tiram. Biasa teman-teman menunya, gak bosen-bosen. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Saya ucapin terima kasih yang udah bergabung bersama YouTube Zaya. Saya ucapin semoga Allah ngebales kebaikan teman-teman YouTube Zaya yang udah bergabung, udah share, udah komen, udah subscribe ya. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Yuk teman-teman ikutin terus ya videonya, jangan bosan-bosan ya, tonton terus. Nih, kita mau bikin tumis sambal ampela ya. Ini bahannya ya, ada daun bawang, ada ampela, cabe hijau, ada tomat hijau, tomat merah, bawang putih, bawang merah, salam, jahe ya teman-teman, sama serai biar jangan amis baunya teman-teman, sama tumis kangkung teman-teman. Bahannya juga sama teman-teman. Ini bikin sambal goreng ya teman-teman. Buat kita masukin bawang merah teman-teman ya, sama bawang putihnya. Jangan lupa ya teman-teman di share, di komen ya. Tonton terus channel YouTube Zaya biar berkembang, biar bikin video semangat. Masukin serai sama salam sama jahe teman-teman. Bikin tomat hijau sama tomat merahnya teman-teman, sama cabenya. Kasih garam ya teman-teman, Pak. Kasih saus tiram ya teman-teman, secukupnya, air dikit ya. Ini karena ampelanya udah direbus teman-teman. Masukin bawang merah, bawang putih, tumis kangkung teman-teman. Masukin semua ya. Kasih air ya teman-teman. Kita masukin kangkungnya ya teman-teman ya. Udah kelar, kita masak tinggal bikin sambal. Kita makan. Kelar. Masaknya udah kelar ya. Ada tumis kangkung. Langsung si Komo lewat. Ada sambal ampela, cabe hijau tuh. Mantap. Ada jengkol. Ini jengkolnya kita. Yuk kita makan teman-teman ya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita makan teman-teman.